Oke, nah ini saya bahas. Ini ada soal, kan gambar di bawah ini menunjukkan tiga buah kawat lurus panjang dan sejajar yang dialiri arus listrik. Besar gaya Loren yang ditanya, persatuan panjang. Kalau gaya Loren persatuan panjang, anggap saja L-nya 1. Gitu ya, anggap saja L-nya 1 meter. Nah, ini kawatnya, kawat 1, 2 ampere. Kawat 2, 3 ampere. Kawat 3, 4 ampere. Kawat 1 ke kawat 2 berjarak 4 cm. Dari kawat 2 ke kawat 3, 6 cm. Berarti jarak antara kawat 1 dengan kawat 3, 10 ya. 10 cm. Yang ditanya adalah, ya, di sini tengah kan? Oke, di sini ya, di tengah. Jadi yang ditanya adalah F2. Untuk cari F2, kita identifikasi dulu induksi magnetik dari masing-masing kawat. Untuk kawat 1, karena harus listrik ke atas, maka induksi magnetiknya sebelah kanan, silang, bulat, silang, bulat, silang, bulat. Bapak ulangi lagi, jangan pakai aturan tangan kanan, nanti Anda kesulitan ya. Cukup Anda pakai sketsa ini aja. Nah, untuk kawat 2 ke kawat 1 kan bulat silang. Beda jenis, berarti ya ke sana dong arahnya F2 1 gitu. Kemudian antara kawat 2 dengan kawat 3 silang bulat juga, maka arah gayanya pasti ke sana F2 3. Dengan menganggap arah ke kanan bernilai positif, maka F2 1 ini F2 sama dengan F2 3 dikurang F 21. Fisikanya hanya ini. Apa ulangi lagi, fisikanya hanya ini. Sisanya ingat formulasinya. Untuk F23 berarti sama dengan mu 0 dikali I2 dikali I3 per 2 V jarak, ya kan? 2 ke 3 L, ya. L-nya nanti dianggap 1 meter per meter ya. Maka tinggal input nilai-nilainya. Masukkan F23 sama dengan mu 0 4 V kali 10 pangkat minus 7 I2. I2 3 ya. I3 4 dibagi 2 V A23. 6 cm 6 kali 10 pangkat minus 2. Meter ya, ini 6 cm dirubah dulu menjadi 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kita coret ini 2, coret kan? Hasilnya 2. Terus 6 coret dengan ini, ini ganti jadi 2. Terus dicoret, coret nih ya. Habis, jadi sisa? Hah? Mana lagi? Ini coret berapa ini? 2. Mana ini coret? Oh ini. Coret jadi minus 5. Jadi F23 berapa? 4. Ya, 4 kali 10 pangkat minus 5 newton. Ya, newton per meter ya. Kalau newton per meter berarti L-nya ini dianggap tidak ada aja. Ini dianggap nggak ada. Anda coret, L-nya dicoret gini. Oke, jadi dia gaya persatuan panjang L, ya, persatuan panjang. Jadi F per L. Makanya satuannya newton. Selanjutnya untuk F2 ya, F21. F21 sama dengan persatuan panjang ya. F21 persatuan panjang sama dengan mu 0 dikali I2 I1 per 2 V A21. Mu 0 nya 4 V kali 10 pangkat minus 7 I2. I2 nya 3 I1. 2 dibagi 2 V A21. 4 ya kali 10 pangkat minus 2. Ini ya A21, ini A21. Mana yang coret-coret? Ini coret ya. 2. Terus 2 kali 2 4. Ini coret aja ya. 2 coret. Coret ya. Jadi hasil akhir 3. Jadi F
F2 nah, sini aja lah ya. Nah, ke sini jadi F F21 sama dengan 3/5. Oh, ini coret ya. Ini minus 5, berarti 3 kali 10 pangkat minus 5. Maka nilai F2 F2 sama dengan F23 dikurang F21. 4 kali 10 pangkat minus 5 dikurang 3 kali 10 pangkat minus 5. Maka F2-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. Ya, atau jangan pakai atau, sama dengan 10 minus 5 newton per meter. Oke, jawabannya yang A.